Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini, dan kali ini saya akan memberikan sebuah tip bagi teman-teman pengguna kartu Telkomsel ya, yang sering mengalami pulsanya kesedot ya, tiba-tiba pas waktu pakai datanya habis terus memakan pulsa ya. Ini sering banget terjadi dan banyak teman-teman yang belum tahu kira-kira gimana caranya supaya pulsa kita tetap aman walaupun kita pas kehabisan kuota, oke? Jadi sekarang caranya cukup simpel. Sekarang teman-teman yang belum download silahkan download dulu aplikasi, yaitu aplikasinya My Telkomsel ya. Oke, di sini saya sudah ada. Terus ini adalah tampilan awal aplikasi My Telkomsel terbaru. Jadi teman-teman di sini tinggal klik aja pada bagian menu tuh ya, yang ada tulisan icon T yang di tengah ini. Oke, kita masuk di bagian menu. Dan di sini ada beberapa menu-menu lagi ya. Ada beli paket, pulsa, kirim hadiah. Kita pilih yang ini, jaga pulsa ini ya. Oke, jaga pulsa. Oke, di sini saya sudah aktif ya, jaga pulsa. Ini kalau teman-teman belum aktif silahkan diklik aja. Nah, seperti ini belum aktif, jadi teman-teman langsung aktifkan seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu tips supaya pulsa teman-teman tidak termakan atau kesedot pas paket data teman-teman itu habis. Oke, dan gitu aja. Salam tebar manfaat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.